Oke, bilang sekali itu kita mau buka-bukaan loh. Buka-bukaan di sini. Iya, silakan dibuka bajunya. Kembali lagi sama aku Bey dan bersama Chris. Chris, sekarang itu aku mau mempertanyakan mengenai buka-bukaan cewek good ponsel. Oke, siap. Siap ya? Nih. Makan ketupat. Apa? Berangkat. Berang-berang makan ketupat berangkat. Oke. Okay. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jadi Ant-Man. Oh iya, buat good people, jangan salpok ya sama kaki aku. Iya, aku tutup soalnya aja. Kemarin aku habis kecelakaan, dan buat kalian yang mau rekomen cara menghilangkan bekas luka, kalian bisa komen di bawah. Bodo amat. Menghilangkan. Gampang loh ngilangin, itu tinggal kamu gini aja pakai pisau. Iya. Terus ini bahaya maksudnya. Chris, selama kamu kerja di Good Ponsel nih, paling sedikit gaji kamu berapa? Yang kemarin minus boleh karena aku nyicil handphone 2 biji terus sama nyicil apa laptop itu lebih cuti dan dipotong dan gaji nol. Tapi kalau nggak ada bukan lo lagi minus kalau ada cicilan kalau nggak ada cicilan ya gajinya ada. Nah Chris, kan banyak banget yang nanya-nanya nih, standar berat badan sama tinggi badannya Good Ponsel tuh berapa sih? Berat lo berapa? Berat aku 5. Berat aku 49 kadang 50 di situ-situ aja. Tinggi? Tinggi 16465 mungkin ada. Oke. Selanjutnya ini pasti kamu sering sih. Kamu sering dimarahin enggak sama bos? Karena jujur lo harus ya, jujur. Karena aku tuh orangnya ngeyel dan selalu melawan. Ya pokoknya aku ini ya tapi kan bos juga marah, nggak mungkin nggak ada sebab, pasti ada sebabnya. Ya aku ngakuin emang aku yang salah, aku pantas dimarah gitu. Jadi itu ceritanya, kan ini namanya counter ya, counter tuh wifi itu penting. Jadi setiap cerita ya, semua handphone yang aku cek itu wifi-nya aku nyala-nyalain. Goblok. Ya aku nyala-nyalain, bos suruh matiin. Aku nyala-nyalain. Iya, karena kan dia bilang, kalau handphonenya mati ya wifi-nya mati. Oh, ya udah, entar juga handphonenya mati sendiri. Goblok terus. Iya, dia semua handphonenya berapa ratus tuh nyala semua wifi-nya, terus gak bisa dipakai wifi pada customer yang beli handphone tuh untuk pakai wifi. Goblok. Terakhir, kamu followers kamu berapa sih sekarang? Followers aku dikit sih karena aku gak pernah pansel sama siapa-siapa yang bohong! Lu usah gue posting muka lo, lu cek. Aku tuh gak pernah pansel. Kok lu gak pernah tag gue? Gak mau. Aku tuh gak pernah pansel. Masih ada lo chatnya. Aku tunjukin tadi ya guys. Diam! Aku tuh gak pernah pansel sama siapapun. Jadi aku tuh pengen follow-followan sama orang yang emang aku kenal. Sama yang gak kenal ngapain? Awas minta pansos ya. Itu ada beribu-ribu. Tadi lu, makanya tadi dia ngomong kan V, kira followers lu berapa? Lu kapan mau pansosin gue? Gak boleh, inget ya semua yang ada di sini itu semua settingan. Gak boleh, karena apa? Tadi direkam kan tadi ya? Direkam ya? Iya, berarti nanti ditayangin. Enggak. Enak nih ke bawah dari suara ya. Lihat deh nih, aku udah kayak kamu udah lihat studio barunya. Sudah dong, bagus ya. Bagus ya? Bagus ya, norak deh aku. Oke, tadi tuh aku udah ngobrol sama Chris gila. Sekarang aku mau ngobrol sama Bila. Ngobrol apa sih? Udah kayak acara talk show aja. Emang talk show. Emang talk show. Sekarang namanya talk show bareng V. Ayo bareng satu. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3 talk show bareng V. Oke, bilang sekali itu kita mau buka-bukaan loh. Buka-bukaan di sini. Iya, silakan dibuka bajunya. Kusuma tolong. Pengen, dah pengen. Kayak apa gitu loh, pintu
ada hidupan. Tolong. Ini pikiran udah kemana? Hey, Bila, di sini aku mau nanya nih mengenai kamu. Dari aku. Kamu udah berapa lama sih di Good Ponsel? Udah ada berapa lama kira-kira? 3 bulan. Ih, masih ke bawah. Masih anak bawah. Udah gaya. Udah gaya ya. Masih anak bawah. Oke, minta dipukul dia ya, minta digampar. Oke, Bill. Sama kamu 3 bulan kerja di sini nih. Berapa gaji yang paling kamu yang paling kecil kamu dapetin selama 3 bulan? Gaji paling kecil. Angka 3. Yeah. Terus yang paling tinggi include sama TikTok ya. Include sama bonusnya. Mm, bonus TikTok. Sama bonus setiap minggu juga. Aduh. Gimana ya bilangnya ya? Kalau dihitung-hitung ya alhamdulillah ya. Berapa? Kalau dihitung-hitung sama tiap minggunya itu ya lebih kok dari terus juga nih, Bill, aku nanya nih, standar make up di Good Ponsel apa aja sih? Wih, harus cetar badai. Kayak kamu gini? Iya, harus cetar badai, membahana, halilintar, udang! Gitu. Ini sensitif. Oi. Dan kamu harus jawab jujur. Deg-degannya sama kayak gitu ya, deg-degannya. Bill, kamu sering dimarahin gak sama Kak Riri? Pernah dimarahin dong? Pernah. Paling parah nih Kak Riri marah sama kamu karena apa? Paling parah banget pokoknya. Marah ya. Karena aku nanya waktu itu. Nanya apa? Bego sih juga. Cuma nanya gini doang sih. Kan kalau misalnya ya jual HP, kondisinya brand new, tetap potong admin enggak? Jadi kayak aku sebenarnya udah tahu tapi kayak aku naik nggak ngerti aku apa ya? Kamu goblok sih? Apa yang ada di pikiranku waktu itu kayak tanya mil gitu kayak padahal udah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Ah ya terus jadinya kayak pas nanya langsung dibawa. Maksudmu gimana tuh Bill? Itu gimana maksudnya? Kamu kan udah tahu kalau siap jual HP ke bang admin itu gimana tuh? Aku nih kok goblok ya pengen balik tapi masih di bat abis. Cuman terakhir, oh iya kak, cuma nanya. Goblok. Oh iya kak, cuma nanya. Sekarang nih, aku mau nanya nih, followersnya berapa? Aduh, yang nonton ada gak ya followersnya? Ada lah pasti. Berapa followers? Followersku alhamdulillah masih sedikit sih ya. Masih sedikit? Berapa? 20 ribu. Bill, pansus dong Bill. Bodoh amat. Biar bisa swipe up. Percuma followers banyak kagak ngerti swipe up. Kemarin diajarin. Dia enggak ngerti swipe up. Goblok. Ayo mohon maaf deh, silakan ya. Okay. Bill, tolong dong promosiin ini. Bantu share ya. Oke, okay, aku share aja aku screenshot aku share. Bill maksud aku di swipe up. Sampai di screen record dong sama temanku. Cara swipe up. Karena emang bukan selebgram, nggak pernah mau kayak gitu. Iya. Yeah. Maksudnya awam. Eh, nggak. Kan karena kamu udah besar nih, intinya followersnya. Enggak. Ya lumayan lah ya, lumayan. Dari kamu yang bukan siapa-siapa. Aduh, aku jadi malu, jangan pamer. Sombong amat. Tiba-tiba nih dapet followers sebanyak itu, kaget nggak? Kaget lah. Setiap hari tuh ada aja, entah dia. Fake account sih. Ya enggak apa-apa. Hey, lu fake account follow aku. Ya enggak apa-apa sih, mungkin dia kayak pengen cuma penasaran. Ya lumayan lah, semakin orang penasaran kan semakin banyak orang yang tahu. Iya. Terus nih, sama jadi selebgram dadakan. Dadakan legit pesan. Sempet di-endorse enggak? Di-endorse pernah. Dibayar enggak? Kalau misalnya dibayar itu jarang. Karena biasanya mereka cuma kasih, kak cobain dong. Cobain kalau misalkan apa, misalkan kayak makanan, kak cobain dong. Kakak yang review ya nanti gimana-gimana gitu. Kalau enak lu tetep, kalau nggak enak lu tetep review? Lu iya, tetep karena story-in. Apresiasi sih. Ah, berarti penyesatan dong. Enggak, maksudnya kayak
sejauh ini yang dikirim ke aku enak semua. Enak, tapi enggak enak banget, cuman enak lah gitu. Cuman kalau kayak tapi dia reviewnya aduh ini enak banget. Emang pernah kan aku jarang. Aku pernah nonton. Kalau yang itu waktu itu yang dessert emang enak. Enak banget. Enak. Paling mahal berapa yang kamu dapetin dari endorsan? Paling mahal. Ini dibilang. Iya, emang. 200.000. 200.000 paling mahal. Paling murah enggak dibayar. Okay. Ada kalau bill tolong share berapa bill tuh? Gak usah, apalagi temen kan? Kalau aku sih tetap harus bayar. Kalau buat temen. Yaudah sih, kasihan kan merintis temenku. Masa gitu aja. Juga aku bukan selebgram. Kanggoin ya, paling gitu dong. Kanggoin. Udah, sampai situ aja. Dadah, Bi. Dadah.